Kisah tentang kereta hantu pernah menjadi gua bibir warga Jakarta dan sekitarnya, terutama di kalangan para pekerja yang sehari-hari naik kereta. Meski terkesan tak masuk akal, kisah kereta hantu ini diamini oleh banyak orang. Banyak orang mengaku pernah naik kereta di larut malam, padahal jam operasi kereta sudah tutup. Ada juga orang-orang yang mengaku melihat kereta rel listrik KRL dari Bogor menuju Jakarta berjalan sendiri tanpa masinis. Pada Jumat dini hari, tanggal 12 Desember tahun 2004, sebuah KRL meluncur sendiri dari sebuah stasiun di Bogor menuju stasiun Manggarai, Jakarta. Banyak orang yang tentunya terheran-heran dan tidak percaya atas cerita kejadian ini karena pada dini hari kereta belum beroperasi. Tapi dari kesaksian sejumlah warga dan petugas perlintasan kereta api, peristiwa ini benar-benar terjadi, tulis Zainuddin HM dalam bukunya, Kisah-kisah Edan Seputar Jakarta Tempo Dulu. Salah satunya adalah pengakuan Sutrisno, petugas penjaga pintu lintasan kereta api di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ia yang waktu itu kebetulan sedang tugas malam, mendadak kaget ketika tiba-tiba sirene pintu lintasan berbunyi. Padahal waktu itu baru pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setahu saya, jam segitu belum ada kereta yang beroperasi, ujar Sutrisno seperti dikutip oleh Zainuddin dalam bukunya. Belum hilang rasa heran Sutrisno, tiba-tiba melintas sebuah rangkaian kereta dari arah Bogor dengan kecepatan 60-80 km per jam. Yang saya ingat, kereta itu menarik 4 gerbong dengan kondisi enggak ada penumpang dan enggak ada masinis, serta dalam keadaan gelap, tutur Sutrisno. Wakil Kepala Stasiun Kereta Api Manggarai ketika itu, Muhyar, juga mengakui bahwa pada Jumat dini hari tersebut ada sebuah kereta yang nyelonong ke wilayahnya. Menurut informasi yang saya terima, kereta tersebut melintas di jalur 3 dan berhenti di tanjakan arah stasiun Cikini, katanya. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional Jabotabek kala itu, Zainal Abidin, merasa heran atas peristiwa tersebut. Secara teknis, jadwal kereta Jabotabek itu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Yang bikin saya tambah heran, kereta tersebut meluncur tanpa ada pasokan listrik. Makanya, sampai saat ini kami masih menyelidiki masalah ini, ungkapnya. Menurut Zainal, peristiwa ini baru pertama kali terjadi dan tidak masuk akal. Rasanya kalau ada orang yang sengaja iseng menjalankan kereta, enggak mungkin deh. Sebab rangkaian kereta yang sudah masuk kandang itu pasti dikunci, dan enggak mungkin ada orang yang bisa menjalankan, tegas Zainal. Peristiwa meluncurnya kereta misterius itu tentu saja menjadi berita heboh. Koran-koran metropolitan memuatnya sebagai berita utama. Esok harinya, kejadian itu jadi bahan omongan banyak orang di mana-mana. Terutama oleh para penumpang kereta di Jabotabek. Tak habis-habisnya mereka bergunjing perihal kereta hantu itu. Bagaimana tanggapan kalian tentang kejadian ini? Silakan komen di komentar.